Halo, Diecaster Indonesia. Jumpa kembali dengan saya di Semut Shop. Kali ini, saya akan membahas tentang Maisto Ducati Dessert 10, warna putih. Hayo, kita mulai. Sebelum kita masuk proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu guys. Ini adalah Maisto Special Edition skala 1 banding 18 untuk 3 tahun ke atas, Maisto Ducati Dessert X. Untuk bagian atas seperti ini, tidak ada yang perlu saya bahas. Selanjutnya untuk bagian belakang, di sini ada tulisan Real Looking Seat and Spoke Diecast Metal with Plastic Parts, Made in China, dan ada hologram Ducati di sini ya. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik motor Ducati. Untuk bagian bawah di sini ada stiker SNI dan berbagai merek pabrik motor ya tertera di sini. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia motor yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu guys. Panjangnya 13,5 cm, sedangkan tinggi sekitar 8 cm ya, dan lebar 5,5 cm. Nah, kita lanjut ke bagian depan. Lampu bagian depan di sini menggunakan cat warna silver ya. Untuk windshield dari bahan mika, spakbornya dari bahan plastik, ban dari bahan plastik, cakramnya dari bahan plastik juga, cakram bagian ban depan ada dua sisi ya. Dan di sini ada tulisan Ducati Dessert X ya. Di sini dari list merah. Untuk bagian putih di sini dari bahan plastik, bagian tangkinya dari bahan logam, tempat duduknya dari bahan plastik. Untuk knalpot juga dari bahan plastik ya, sisanya seluruhnya dari bahan plastik. Cakramnya ada di sebelah kanan. Selanjutnya untuk speedometernya seperti ini. Stang bagian depan bisa digerakin sedikit ya. Selanjutnya untuk bagian belakang, di sini bagian plat nomor ada tulisan Maisto, lampu remnya menggunakan cat ya. Dan tidak ada pelindung mikanya, lampu sein warna silver. Selanjutnya bagian samping sebelah kiri, sini ada rantai, hanya variasi ya, nggak ada fungsinya. Untuk ban belakang ada suspensi, ban depannya tidak ada suspensi ya. Dan untuk standar bisa dinaik dan turunkan di sini. Untuk bagian bawah di sini ada tulisan Maisto, Made in China, dan websitenya maisto.com. Baik, untuk pembahasan motor Ducati ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Semut Shop pamit undur diri. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.